tahu nggak kenapa gue sampai buru-buru gini? Ayo ikutin gue. Akhirnya sampai juga teman-teman. Nah, teman-teman ARMY udah pada tahu belum sih di Jakarta itu ada BTS pop-up monokrom. Nah, pas banget gue ada di Gandaria City Jakarta dan bisa kalian lihat ada apa? BTS pop-up monokrom in Jakarta. Ada apa aja sih di dalam? Ikutin gue terus. Ya, BTS Pop-Up Monokrom hadir di Jakarta. Event ini akan berlangsung dari 9 Mei 2024 hingga 23 Juni 2024. Selama 46 hari, para ARMY atau fans BTS bisa menikmati dan berbelanja berbagai eksklusif merchandise di store BTS Pop-Up yang berlokasi di Gandaria City Mall, Jakarta. Di hari pertama opening BTS Pop-Up pun, para ARMY langsung menyerbu untuk mendapatkan merchandise impian mereka. Tak hanya itu, mereka pun rela mengeluarkan kocek yang tidak sedikit untuk mendapatkan merchandise dari idola-idola mereka yakni member BTS. Gak banyak sih, aku cuma beli photocard-nya aku beli banyak, soalnya aku ngoleksi. Sebenarnya kecil 400 ribu, iya. Hari ini saya belanja ini, photocard-nya si Jimin. Photocard Jimin, tapi ini yang photocard ini premium. Iya. Satunya 249. Iya. Iya. Sama beli dua, satunya tapi yang full member. Iya, yang full member. Iya. 570. Iya. Enggak, ini masih worth it. Harapannya kalau buat ARMY ini sih menguntungkan, kan soalnya biasanya kalau ada event-event kayak gini adanya cuma di Korea. Kita cuma bisa just tip. Dan hari ini di Metro ini ada secara langsung. Jadi kita bisa langsung lihat barangnya langsung gitu, tanpa harus just tip-just tip. So, tunggu apa lagi? Yuk buruan datang ke event BTS Pop-Up Monokrom in Jakarta. Lo. Walaupun acaranya masih sampai nanti 23 Juni, tapi emang kalian rela kehabisan barang-barang yang kece-kece? So, tunggu apa lagi? Buruan ke BTS Pop-Up Monokrom di Gandaria City, Jakarta. Dari Jakarta, Bramudia Prabowo, CNBC Indonesia.